Hasil tes swab di RSUD Merauke menyatakan satu orang anak perempuan berumur 4 tahun dinyatakan positif COVID-19. Hasil tes ini dilakukan setelah hasil tes cepat anak bersama keluarganya untuk kepentingan surat izin jalan ditemukan hasil reaktif. Dinas Kesehatan Merauke bakal melakukan tes swab kepada kedua orang tua anak untuk diketahui sumber penularan COVID-19. Seorang anak umur 4 tahun, ya, anak perempuan umur 4 tahun, yang bersangkutan bersama dengan keluarga pada hari Sabtu lalu rencana mau pulang ke Makassar. Jadi hari Sabtu lalu datang ke posko di Satgas ini di tempat rapid test untuk dilakukan rapid test terkait dengan persyaratan untuk naik pesawat. Ya. Dari hasil rapid test tersebut, kami menemukan 3 orang dengan hasil rapid test reaktif. Ya, ya satu keluarga yang mau berangkat itu. Sehingga mereka kami karantina di Hotel Asmat untuk dilakukan swab dan diperiksa dengan TCM. Dan setelah diperiksa dengan TCM di rumah sakit, tadi malam hasilnya keluar, jadi anak kecil ini yang bersangkutan dinyatakan positif COVID-19. Sementara sudah 8 orang yang melakukan perjalanan keluar Merauke dengan pesawat dinyatakan reaktif COVID-19 berdasarkan rapid test dan dikarantina di Hotel Asmat untuk menjalani tes swab. Syarif Jimar, Kompas TV, Merauke, Papua.